It is believed that this is the resting place of the Javanese princess Putri Radin Mas Ayu. The Javanese king, Pangeran Adipati Agung, and his daughter came to Temasek hundreds of years ago following the death of his wife. He remarried the daughter of Singapore's king, but she was jealous of Putri Radin Mas Ayu. The evil stepmother forced her to marry an evil prince, Tengku Bagus, and told lies about Pangeran, and he was cast into a well. Pangeran was rescued after the truth reveals and almost killed by Tengku Bagus, but Radin Mas sprung forward to protect her father, and she died. Zainul MacAngus, also known as Pak Daeng, has been taking care of the place for years. He practices Sufism and believes that the Sufis respect what Radin Mas did and stands for. Waktu tahun mungkin 2000 saya naik di sini, tempat ni dah ada. Sejarah yang sebenarnya saya tak tahulah, saya cakap terus terang. Cuma saya tahu daripada waktu perfilman dia lah dan orang-orang yang terdahulu menceritakan kepada saya, itu je lah yang saya tahu. Dan sampai hari ini saya hanya sebagai volunteer kat sini lah. Yang rosak kita betulkan gitu. Waktu itu tempat ni bukan beginilah, masih ada pokok. Hari demi hari pokok tu dah mati, jadi tumbang. Kita terpaksa buka lah, potong pokok tu. Banyak lagi teman-teman, kawan-kawan kan yang tolong kat sinilah membersihkan pokok tu dan kita bangunkan balik seperti inilah. Tugas kita hanya membersihkan tempat ni, jaga keselamatan orang. Incense tu salah satunya aroma. Di sini banyak pohon, banyak rumput to prevent dari nyamuk. Ini gambar yang terdahulu sebelum saya. This is gambar around 1959. Gambar dia origin macam gini ya. Sebelum saya, waktu saya naik begini, diorang dah ada bangunan beginilah. Ini 1950, this 1970-80 lah. Beginilah, ini dulu. Dan sebelum saya ada orang lagi jaga, diorang bangunkan buat structure, pondok beginilah. Begini. Dia di dalam. So, habis tu waktu saya naik, pokok ni sudah mulai reput lah, buanglah pokok tu sampai hari ini. Jadi beginilah. Saya bawa kawan-kawan try to repair lah. Jadi dekat situ public naik, dia nampak apa yang kita buat. Jadi dari situlah public contribute lah. Apart from Zainul, Jaafar Saran also volunteered to be the caretaker of the place. Selama saya di sini, jangka masa agak dalam 10 tahun, saya melakukan kerja-kerja amal jariah untuk membersihkan makam ini. Hari-hari datang ke sini untuk membersihkan, menyapu laman dia, membersihkan tempat bara-bara dia. Pagi sampai ke petang saya bekerja dan maka balik kerja tu saya akan datang di sini. Dan saya hadirkan diri saya untuk membersihkan segala-galanya lah. Setiap apa yang harus dilakukanlah setiap hari. Agak mencabar orang-orang yang hadir di sini melakukan perkara-perkara yang tak sihat. Kepada orang yang hadir di sini, cuba melakukan perkara-perkara yang baik-baik saja. Pokok-pokok yang ada di sini, memang ada dulu saya ada tanam semua. Yang di pokok yang di sini berdiri sampai ke bawah sampai ke atas, dan di sini pun dulu ada saya tanam. Ini pun saya tanam ni, daun keladi-keladi ni semua saya yang tanam. Sekarang dah diubah elok, dikupak balik, ditambahkan simen. Ini semua dah habis. Cuma yang ada inilah tandanya. Ini
yang saya dapat merasai sampai sekarang. Semasa riwayatnya masih hidup, ayah dia ni diseksi lalu dicampaknya di dalam perigi buta. So perigi butanya ada di sana. Ada di belakang sana. Letak di belakang sana. So, sesak orang pun tak boleh pergi di sana. Memang very deep. Tangga yang di sini pun begitu juga. Dulu kita bikin dengan grup daripada bawah sampai ke atas. Radin Mas was buried at the foot of Mount Faber, and today people still visit her shrine. In 1959, a film dramatizing her life and death was produced by Cathay Curious Films. It featured some of the biggest stars at the time, such as Siput Sarawak, Nordin Ahmad, and Latifah Omar. The residential area was named after her to reflect on the familial love that we all remember her for.